Halo, kembali lagi di Dianku Channel. Barang baru dari RC Moment. Dia adalah DJ Etelo Clone. Nah bro, bentuknya keren bro. Harganya $50 di RC Moment. Tapi kalau kalian memasukkan kode voucher ini, kalian bisa dapat diskon $10. Lumayan banget bro, jadi $40 doang. Langsung aku unboxing aja. Barangnya biasa aku dapatkan. Biasanya 15 hari mungkin ya, bisa sampai ya 16 hari lah, 16 hari atau 17 hari karena kebentur sama lebaran. Nih. Kenapa drone ini? Karena aku penasaran karena bentuknya persis dengan DJI atau Restylo itu, bro. Dengan harga yang bisa dibilang 1/3 atau setengahnya lah. Kayak gini, tuh. Lingtech, bukan Lingsitech. Mereknya namanya Lingtech. Nah, Lingtech versinya Lingtech 1802, persis dengan Restylo. Dan ini ada fitur-fiturnya kayak gini. Nah, kameranya di sini tuh 720p, udah FPV. Nah, ini standar lah di sini kayak gini. Nah, ini ada dua varian warna abu-abu atau hitam sama varian warna merah. Unboxing. Ini nggak bisa di gini ya. Oh, studionya rusak. Oke. Ini ada apa, bro? Remote-nya Yixin E58, nah kayak gitu. Remote-nya yang juga kayak gini. Ya kayak DJ Spark, dia ngikutin DJ Spark, tapi ini versi clone-nya. Dan ukuran remote-nya juga daripada remote DJ Spark yang asli, ini lebih gedean dikit, bro. Dan tentunya lebih ringan karena dia versi clone. Di sini ada buat holder-nya di sini juga. Dan ini tentunya cuma pajangan doang yang pastilah. Wah, keren. Dia pakai baterai gede AA 3 buah. Ada propeller cadangan 4 buah, dapat per buah, tapi mungkin ya aku nggak akan pakai karena aku kalau mainin pasti di outdoor. Dan si drone-nya keren bro nih, mirip dengan DJI Etelo persis, dan kameranya juga bisa di tilt down dan tilt up. Mirip juga dengan prinsip penggunaan baterai DJI Etelo, baterainya 1000 mAh 3,7 volt 1S, pasti akan lama nih terbangnya. Dan di sini ada satu charger sama 4 propeller cadangan, dan ini adalah buku manual instruksinya Lingtech 1802. Oke, ini yang didapat dari paketan pembelian Lingtech 1802. Harganya $50, jadi ini ekspektasiku sih bakal lumayan bagus. Dinamonya dia ukurannya juga kayaknya 8025. Nah, drone ini berat, bro. Coba aku timbang. Dimulai dari drone-nya tanpa propeller kuat. Di sini berapa gram? 84 gram. Jadi ini bisa dikatakan lumayan berat. Lebarnya lebih berat, 129 gram. Banding sama ini tadi. Dan kalau dikasih propeller kuat, jadi 90 gram. Ya mungkin kalau nggak pakai propeller guard akan mempengaruhi jam terbang juga. Oke, aku akan mempelajarinya terlebih dahulu. Sesi belajarnya udah kelar dan tadi sempat aku coba. Lumayan bagus juga, altitude-nya bagus banget bro. Dia nggak naik turun, bisa anteng banget gitu. Dan performa dinamo 8025 ini bagus banget bro. Jadi powerful gitu. Nah kalau ngidupin cuma pencet gini doang bro, sekali doang. Nah, dia langsung hidup, di sini ada lampunya. Dan kalau matiin juga cukup pencet sekali. Tuh kayak gitu bro. Dan di sini ada indikator juga. Sedangkan yang di sini tuh cuma pajangan doang, jadi kayak cuma hiasan agar mirip dengan Restylo. Remote-nya atas ke bawah. Bisa arming. Arming-nya lembut, bro. Oh, di sini ternyata ada bumpernya juga, bro, ternyata. Atau bumper karet gitu. Dan ini empuk bumpernya. Karet-karet empuk. Dia masih menggunakan Wi-Fi 2,4 GHz, tapi Wi-Fi-nya, bro. Nah, ini bagusnya. Wi-Fi-nya itu lancar jaya. Aplikasinya kalian bisa download di Play Store, namanya HTS UFO. Aku hubungkan aja Wi-Fi-nya. HTS 41C414. Buka. Nah, dan di sini keren, bro. Nggak ada jeda, bro. Maksudnya FPV-nya tuh bisa lancar banget. Di sini ada tag foto, video, dan di sini ada folder hasilnya. Buat on, nah kayak gini. Ini di sini. Oke. Nah, ini ada fitur-fitur tambahan lagi. Aku nggak jelasin secara rinci karena untuk rincinya ntar aku akan tes di video tes terbangnya aja atau di video reviewnya. Nah, di sini bagusnya mungkin aku akan sebutkan ini, bro. Satu poin penting. Ada voice control. Nah, voice control di sini tuh bagus banget. Karena biasanya kalau voice control yang aku coba sebelumnya di drone sebelumnya itu dia sering miss, atau kalau
Jadi kalau kita bilang forward dia malah kemana gitu, kalau take off malah dia nggak ada apa-apa. Tapi kalau ini bilang take off langsung deh, dihidupin dulu fiturnya tadi, take off, ya kan, langsung take off, keren bro, take off, take off, take off, take off. Ada pokoknya ya fungsi-fungsinya kayak gitu. Di sini ada kecepatan, flip. Di sini ada attack mode, when get to return, ini take off, auto landing, trimming, dan itu doang. Simple. Tapi bagus remote-nya, mudah dipahami. Ini kayak ada indikator remote spark gitu bro, tapi dia cuma satu titik doang. Ke atas ke bawah dia akan kehubung untuk kalibrasi gyro kayak gini. Nah di sini nggak ada tombol intunya tadi buat ngerekam video dan segala macamnya. Jadi kalau mau ngerekam video dan segala macam harus lewat aplikasinya. DJI Telo versi murah cuma $40 kalau pakai voucher yang ini. Keren. Langsung aku cek kualitas fotonya. Foto. Oke. Lagi. Dan video. Nah di sini videonya juga ada menitannya, jadi lumayan enak bisa ngira-ngira udah berapa menit tuh bro. Interface-nya untuk FPV-nya dia lancar jaya, nggak jeda, keren. Mungkin aku akan kasih sampel juga untuk video dan foto di luar ruangan alias outdoor. Oke, drone ini bisa dibeli di RC Moment dengan harga $50, tapi kalau kalian pakai kode voucher ini A10205 bisa dapat diskon $10. Atau kalau kalian mau beli di RC Moment bukan produk Linktek 1802, kalian bisa menggunakan kode voucher ini A3748 bisa dapat diskon hingga 10%. Pakai kode voucher ini bro, dijamin bakal murah, drone-nya akan menjadi $40 aja. Nah, ini bagi kalian yang udah bisa belanja di RC Moment. Tapi kalau kalian masih bingung gimana cara beli di RC Moment, kalian bisa nitip aku, kalian bisa kontak IG saya @yanku_channel. Langsung DM ke situ aja kalau kalian mungkin nitip beli di RC Moment. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke teman kalian. Terima kasih.